Cek mikrofon, cek mikrofon 1, 2, 3, cek mikrofon, cek mikrofon 1, 2, 3, cek mikrofon, cek mikrofon, cek mikrofon 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, cek mikrofon. Saya senang melihat.
Thank you.
Dia buka teksnya buat dia baca. Clara udah tahu. File presentasinya udah tahu. Clara udah lihat tadi. Filenya, PPT-nya. Saya sangat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satu kehormatan bagi kami pada kesempatan ini dapat menyambut tamu-tamu istimewa yang pada saat ini berkenan hadir, yaitu yang terhormat Dr. Mario Tong, pustakawan dari Universitas Leiden, Bapak Marik Belen, Direktur ITP Jakarta, dan juga perwakilan Universitas Leiden, yang mungkin saat ini hadir beserta staff. Kemudian juga Bapak Dr. Fuad Ghani, yang akan menjadi pemandu bagi publik, kuliah publik kita pada siang ini. Kemudian juga Chief Editor Jurnal Paradigma, Profesor Rahayu Hidayat. Kemudian juga Chief Editor Jurnal Wacana, Ibu Dr. Lili Bosman, Staf Pengajar dan Mahasiswa FBUI, dan juga semua hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas kehadirannya pada acara kuliah umum yang bertemakan Leiden University Libraries Collection and the Humanities yang akan disampaikan oleh Dr. Maria Plong, pustakawan ahli untuk kajian Asia Tenggara di Perpustakaan Universitas Leiden. Topik kuliah umum kita siang ini sebetulnya adalah sangat penting sekali, terutama untuk para peneliti dan juga tentu saja untuk para mahasiswa. Mengingat begitu besarnya peran perpustakaan dalam penelusuran data dan juga berbagai jenis referensi. Selain itu, Perpustakaan Leiden juga merupakan salah satu perpustakaan yang terbesar, kalau bukan yang paling besar, di dunia yang memiliki koleksi lengkap tentang Indonesia. Dan koleksi perpustakaan ini sangat luar biasa. Kebetulan saya beruntung pernah juga memanfaatkannya. Bukan hanya terdiri dari buku-buku, tapi juga ada arsip, dokumen, peta, dan juga ada naskah, dan berbagai majalah, koran, itu yang saya ingat. Dan masih banyak lagi. Jadi ini luar biasa, saya kira. Jadi yang ini kita butuh kami mendengarkan satu penjelasan dari seorang ahli yang memang selama ini mungkin menggawangi koleksi yang ada di perpustakaan Leiden. Nah, saya kira kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh teman-teman peneliti dan para mahasiswa untuk nanti berdialog dan berdiskusi dengan Ibu Dr. Marietto untuk menanyakan sejelas-jelasnya ya, dan mungkin mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan riset semacam apa yang bisa dipelajari oleh koleksi yang ada di perpustakaan Leiden. Sepengetahuan saya, hampir semua tema tentang Indonesia, bukan hanya tema yang terkait dengan masalah budaya,
itu bisa dicarikan bahannya di perpustakaan Leiden. Dan koleksi ini mencakup periode yang sangat panjang, mungkin dari abad 16 atau dari abad 15 sampai dengan koleksi-koleksi yang terbaru di abad 21 di era reformasi, dan meliputi hal-hal yang mungkin selama ini menjadi perhatian teman-teman peneliti maupun mahasiswa semua. Dan pada siang ini tema yang akan dibicarakan oleh Ibu Dr. Marie Long adalah spesifik tema-tema yang terkait dengan masalah penelitian budaya. Dan ini adalah sesuai dengan bidang kajian dari FPUI. Jadi harapan kami akan menjadi satu sinergi dialog dan kemungkinan kajian untuk riset kolaborasi. Ya, dan tentu saja ini semua akan membawa hasil-hasil yang positif baik dari pihak Universitas Leiden maupun Universitas Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada jurnal Paradigma, jurnal Wacana dari FPUI, pada Kaidel di Jakarta, kepada Galen yang luar biasa, selama ini sangat aktif dalam jalan kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia termasuk kami di FPUI, atas kerjasamanya yang sangat baik hingga acara yang penting bisa terselenggara. Semoga kerjasama FPUI dengan Kaidel akan semakin erat di masa yang akan datang. Terima kasih dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Senang sekali pada space location ini kita bisa berkumpul karena kita sudah mulai untuk langsung luring ya Pak Marian. Selama ini kita hanya bertatap muka melalui kaca gitu kan, di monitor. Sekarang bisa real. Ini merupakan sesuatu kesempatan yang luar biasa. Jauh-jauh dapat dari Leiden about 14 hours kan flight from Leiden to Indonesia, the very long journey. Jadi terus dikatakan oleh Pak Dekan ini harus dimanfaatkan gitu ya. Saya sendiri kebetulan pernah diundang Bapak Marek ya pembukaan Asian Library itu kan the very big event karena di invited by the Queen's Maxim. That is a very big occasion di Indonesia dan itu luar biasa kita udah katakan. Bahkan koleksi lontar di Leiden itu luar biasa, tapi yang menariknya adalah itu dirawat dengan sangat-sangat baik. Jadi kita bisa mendapatkan nanti ada kerjasama tahun dari Bapak Ibu atau juga mahasiswa punya kesempatan untuk mengunjungi ke Leiden ya, library itu. Dan kotanya juga luar biasa menariknya. Jadi itu kesempatan ini Bapak Ibu silakan, saya hanya memandu dan sebagainya, dan itu the floor is yours. Thank you very much. Mungkin kan terima kasih banyak, maaf salah menggunakan bahasa. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadiran Anda. Kehadiran kita semua dan Bapak Bona yang terhormat.
Saya cuma sekali mendengar bahwa Bapak Kapolres sudah apa? Rupanya sudah tahu mengenai polisi dan selang sekali dan mudah-mudahan polisi kami juga telah bermanfaat dulu buat Bapak. Dan dengan Bapak Kapolres ini kami sudah bertemu di perpustakaan Indonesia. Itu memang cukup menarik sekali dan mohon izin Bapak sebagai ini sebelum saya akan menyampaikan pertanyaan saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Profesor Bondan, kemudian kepada Pak Wadani yang bersedia untuk menjadi moderator dan kepada tim pengelola paradigma jurnal kajian wilayah, pengelola wacana jurnal Humanities Indonesia. Nanti Universitas Lain KITB Jakarta. Mereka memungkinkan saya untuk hadir untuk memperkenalkan koleksi perpustakaan Universitas Lain kepada Bapak dan Ibu. Kemudian saya maafkan. Akhirnya saya minta maaf karena keterampilan saya berbicara bahasa Indonesia makin kurang juga. Maafkan saya kalau ada yang salah. Dan kalau saya perlu ganti bahasa sesekali ke bahasa Inggris. Tapi mudah-mudahan aku bisa menjadi garis besar paparan. Jadi karena saya banyak itu, dan saya akan bicara khusus untuk asetan-asetan di perpustakaan Universitas Negeri. Tugas saya di Indonesia adalah untuk membagi informasi tentang koleksi yang bersangkutan dengan Indonesia yang tersimpan di perpustakaan Kandilanya. Alasan saya sampai ke Universitas Indonesia adalah bahwa perpustakaan kami memang menyimpan banyak harta pusaka dari Indonesia. Di samping koleksi modern mengenai Indonesia yang juga cukup besar. Kedua, yang kuno dan yang modern bersama merupakan cadangan yang bisa digunakan untuk penelitian pengembangan humanities atau sastra yang bermacam-macam. Misalnya riset sejarah, sosiologi, sastra, seni, linguistik, agama, dan lain-lain. Tujuan paparan saya yang kedua. Pertama, untuk memperkenalkan koleksi kepada Anda dan memperlihatkan beberapa contoh sumber yang disimpan di perpustakaan. Kedua, untuk membicarakan tentang koleksi spesifik yang merupakan penemuan baru yang saya temukan di Jewish atau di Depo dan di alam semesta digital perpustakaan Universitas Indonesia. Dan sebetulnya, koleksi apa yang empat koleksi ini bukan pertama yang memang baru, tapi baru buat saya. Karena saya akan masuk tulis kami ini dan saya jalan-jalan aja untuk bikin inventarisasi atau ya membersihkan juga sedikit. Karena saya di sana dapat koleksi-koleksi yang belum saya kenal. Dan ya saya merasa begitu dan saya ingin memperkenalkan koleksi itu kepada yang hari ini. Sekarang hari ini kami hadir di kampus Universitas Indonesia. Saya rasa kebanyakan dari kalangan dosen, mahasiswa, dan peneliti agama, fakultas sastra, akademis, fakultas sastra. Karena itu, saya ingin mengajak Anda
untuk mendengarkan cerita dari saya dengan empat koleksi ini, kita nanti juga sumber-sumber ini. Bagaimana koleksi ini bisa digunakan untuk riset? Pendekatan pendekatan yang mana yang akan menghasilkan pengetahuan baru? Saya harap bahwa paparan saya paling sedikit mengobatkan semangat anak untuk belajar dan melakukan penelitian ilmiah. Sejak beberapa tahun, jumlah orang Indonesia yang tertarik akan sektor kesehatan dan nasional yang berminat mencari pengetahuan mengenai itu sudah sangat meningkat. Yang menonjol adalah bahwa orang itu bukan hanya peneliti akademis, tapi juga wartawan, seniman, dan peneliti tanpa pendidikan akademis. Ternyata mereka sangat aktif, misalnya dalam upaya melestarikan nama-nama, mewawancari orang langsung mengenai pengalaman mereka waktu perang kemerdekaan, atau membuat novel-novel historis. Tapi juga jumlah pertanyaan mengenai koleksi kami yang ku terima lewat kurang mengatakan peningkatan baharu terhadap sejarah dan abad istiadat dan era internasional. Karena semua itu, saya ingin juga memberitahu para anak bahwa seluruh koleksi kami bisa diakses dari Indonesia secara dan di era digital itu seharusnya gampang. Tapi sayang sekali, realitasnya memang berbeda. Mendigitalisasi sumber-sumber, membuat meta data, pemeriksaan sket, dan menghubungkan sket lewat tautan dengan objeknya di katalog adalah pekerjaan dan makan banyak waktu dan memerlukan dana besar. Jadi jumlah item dari koleksi kami yang bisa diakses dari Indonesia secara daring, sering sekali hanya sebagian dari seluruh koleksi. Tapi dalam paparan ini, saya akan memperlihatkan koleksi yang mana yang sudah bisa diakses secara setelah paparan masuk kemudian jelas, akan waktu untuk pertanyaan dan diskusi. Jadi ayo bertanya kalau ada yang kurang jelas atau kalau anda ingin mendapat informasi tambahan. Kalau ada pertanyaan yang muncul setelah anda pulih, silakan mohon hubungi saya Dewan Pertanyaan. Saya mau mulai dengan cerita sedikit tentang sejarah perpustakaan kami. Perpustakaan di Universitas lain adalah perpustakaan akademis dan itu didirikan pada tahun 1574, sekarang saya agak 75. Dan perpustakaan universitas yang perpustakaan kami memang adalah universitas yang terkuat dan yang terbesar di tinggi Belanda. Kalau di United itu hanya gedung perpustakaan utama, tapi selain itu masih ada 12 cabang perpustakaan kami yang lain, dan salah satunya adalah tentu saja adalah ITB Jakarta di apa namanya dekat kedutaan besar Belanda, dan di sana juga ada perwakilan universitas lain. Mereka sudah melakukan akuisisi pemerintah Indonesia untuk perpustakaan di Belanda, dan still kira-kira 5.000 judul terdekat
bahasa Indonesia sudah dikirim ke Belanda juga. Nah, ya, saya coba. Oke, tadi saya membicarakan mengenai koleksi yang apa namanya harta pusaka yang tersimpan di perpustakaan kami. Tapi saya selalu juga ingin menekankan bahwa di perpustakaan kami juga ada koleksi modern yang tersimpan. Kalau saya bisa ada beberapa angka tentang atau data tentang perpustakaan kami. Misalnya kami punya lebih dari 5 juta buku cetak, 5 juta buku apalagi versi digital, dari keseluruhannya kira-kira 10 juta judul. Kemudian saya sebagai pustakawan ahli aset negara, sama dengan teman sekerja saya, pustakawan ahli dan lain, kami bersama memberi lebih dari 400 tutorial kepada mahasiswa supaya mereka bisa menemukan sumber-sumber yang mereka perlu. Dan itu semua karena koleksi kami begitu luas dan banyak macam-macam. Ya, koleksi kami jadi apa yang sangat bervariasi, bukan hanya dalam bidang bahasa, kan? Ada sumber-sumber dari beberapa negara dan bahasa Batak, Sunda, Bali, Madura, dan apa saja ada. Kemudian juga apa di bidang bahasa, ya, ada prasasti, ada peta, ada majalah, surat kabar, dan khususnya koleksi surat kabar dari zaman Hindia Belanda yang itu dalam koleksi kami itu yang agak yang luar biasa juga karena apa namanya agak lengkap juga. Seperti perpustakaan di sini juga di UI, tentu saja perpustakaan kami juga menyediakan data digital untuk mahasiswa. Dan juga data digital itu ada dalam beberapa bentuk, ada yang seperti katalog buku, gambar-gambar dulu pasti itu, sampai dengan full text, artikel full text, yang bisa diakses full text, atau primary sources, ya, dari sumber-sumber gambar ini sudah sering diperlihatkan karena memang saya tertarik juga akan bahan cetak ini. Ini bahan-bahan cetak yang jarang dipersimpan di perpustakaan. Ini dari tahun 60-an sampai 70-an dan itu apa namanya tokoh itu dengan dalam apa dengan pilihan yang besar-besar syaitan. Itu adalah sebuah kartun yang di apa namanya yang digunakan sama dulu beberapa bulan lalu untuk menakuti anak supaya mereka taat dan apa namanya supaya mereka belajar tentang syaitan. Salah satu koleksi yang sudah bisa diakses secara daring adalah koleksi foto kami. Jumlahnya 200.000 dari agak besar juga dan kebanyakan besar dari koleksi itu sudah bisa diakses atau di download gratis dalam bentuk high resolution. Apa lagi ya, koleksi spesial peta. Ya, peta yang dari apa namanya wilayah Nusantara atau Indonesia itu sudah habis semua di scan dan juga bisa diakses lewat digital collection kami. Nanti akan tahu kami di presentasi ini.
Nah, presentasi ini kalau tertarik boleh dibagi dua, boleh dibagi dua. Jadi silakan kalau anda mau boleh bagi itu. Kalau kata itu kan sudah tadi sudah maaf saya sudah bilang mungkin kalau kata kami jumlah yang kira-kira 30-35 ribu kata mengenai Indonesia. Yang gambaran ini yang terlihat adalah syair dan taruhan itu dari Palembang. Mungkin dari keraton karena jadi pun terlihat dari apa asalnya dari keraton dan juga arkidominasi dan ini memang salah satu dari 20.000 naskah dari Indonesia yang tersimpan di perpustakaan kami itu pakai dengan agak banyak juga tapi itu dari ada naskah yang hanya sebentar apa sehalai apa selembar sampai dengan yang 300 atau 400. Dan ya kalau naskahnya ada beberapa yang sudah apa tersedia dalam bentuk digital, tapi kami saat ini masih apa namanya mengusahakan untuk memperbanyak naskah itu. Apalagi di special collections ya itu dokumen-dokumen mengenai arsip. Kalau arsip perpustakaan Indonesia atau perpustakaan Universitas Negeri tidak begitu banyak, tidak begitu banyak. Nah, tapi yang ada apa menarik juga dan yang bisa dilihat di sini adalah dokumen-dokumen yang bermacam-macam. Tapi semuanya bersatu dengan ekspedisi Bali itu ya tahun 1840. Apalagi ya itu ego dokumen dan sejarah bisa kami di perpustakaan kami juga apa namanya menutup tadi dokumen itu berarti bahwa dokumen-dokumen yang menceritakan apa namanya hidup orang-orang yang lagi sambil di zaman kolonial misalnya dalam bentuk harian atau biografi dalam bentuk wawancara surat-surat bukti atau sejarah keluarga. Saya langsung terakhir nanti ya. Nah, ya, ini yang terakhir bukan slide yang terakhir tapi contoh yang terakhir untuk apa namanya menggambarkan kesalahan gitu. Variasi dalam koleksi kami ini adalah musik yang dilihat dari Indonesia. Kalau koleksi kami mengandung juga apa namanya koleksi sebesar dengan kirang piring hitam, LP dan dari musik dari Indonesia, semua itu sudah dalam bentuk digital dan bisa didengar di special apa di digital collections kami. Mulai dari tahun 30-an sampai dengan tahun 70-an. Dari apa namanya ibu-ibu dan bapak yang sudah apa namanya sama generasi juga lebih tua dari saya sedikit mungkin ada masih ingat dengan beberapa lagu ini. Jadi bagaimana anda bisa mengakses dan menemukan sumber-sumber yang perlu semua sumber kami semua dulu kan sudah dimasukkan apa namanya di apa katalog kemarin jadi di sini ada harta tautan yang lewat alat pencarian ini anda bisa mencari mengenai sebuah topik misalnya atau judul-judul tertentu ya dan karena kan apa namanya karena ya, kalau memang perlu petunjuk katalog online, ada juga video online. Ini saya tanya, dan kalau amat terbaru, kalau saya rasa itu juga ada bermanfaat kalau punya
bikin judul itu sebelum Anda coba bicara. Ya, ini apa ya? Sekarang kami sudah sampai pertanyaan pertanyaan yang akan saya dengar seringkali kalau saya menyampaikan paparan Indonesia juga ya. Jadi bagaimana sumber Indonesia sampai ke Thailand? Kami butuh bantuan. Jadi apa koleksi kami yang tersimpan di perpustakaan Thailand sudah apa namanya terwujud atau terbentuk abad ke 19 sampai ke 20. Itu dalam zaman kolonial dan sumber-sumber yang bermacam-macam itu semua dikumpulkan oleh pegawai seperti pejabat pemerintah Hindia Belanda, ahli bahasa, berjemah bumi, dan saudara Eropa. Saya rasa apa yang kita lakukan yang besar, bahkan cepat yang besar sekali, adalah naskah-naskah dalam apa bentuk sarjana, yaitu seperti bapak yang ini fotonya itu bapak penerjemah Injil namanya Herman Dulbrunner Kaberki. Dia sudah mengumpul banyak naskah dari Bali, Jakarta, Sumatera Barat, dan baru Sumatera Utara. Dan dia adalah ahli bapak ahli bahasa dan penerjemah Injil. Dan untuk apa namanya dia mau belajar bahasa-bahasa berkenaan itu dia memerlukan teks-teks. Jadi itu alasannya dia memerlukan banyak naskah dan dia selalu biasanya dia menyesal sendiri atau dia menyalin sendiri. Kemudian ada naskah-naskah yang diberi juga oleh Pak Abah dan juga pemikir. Tapi juga oleh penumpul setan lain, kemudian ada yang dihadirkan, dan kemudian ada yang kepermanen dulu kan, saya bilang diambil, tapi dirampas dalam apa namanya peperangan. Nah, itu saya rasa ada dari Lombok, ada dari Sulawesi, Tengah, mungkin ada beberapa dari Aceh melalui peperangan Aceh. Oke, okay. Kalau dari Indonesia, kalau Anda mau mengakses sumber-sumber ini, semua koleksi ini kami yang sudah berdua di Indonesia, kita ditemukan di Digital Connections. Dan ini ada beberapa dari bisa 13 koleksi yang sudah digital. Yang pertama adalah surat-surat Kartini. Nomor ketiga, misalnya itu adalah database foto-foto Southeast Asian Pictures. Dan yang nomor empat itu adalah koleksi musik pemberian dari Indonesia. Mengenai koleksi kami. Nah, sekarang saya ingin membagi pengalaman saya menemukan beberapa koleksi-koleksi yang buat saya baru di perpustakaan kami di Jewish atau di dunia digital. Bagaimana dimudah? Kira-kira tahun 2014 ada pemindahan koleksi KIPOT tempat perpustakaan Universitas Indonesia, ruangan baca di sana sudah kemarin tidak ada lagi dan seluruh koleksi KIPMT itu sudah sekarang dikelola oleh perpustakaan Universitas Indonesia. Dan dengan pemindahan sebesar itu kan saya ada beberapa koleksi mungkin yang waktu itu sedang dideskripsi atau yang belum dimasukkan ke katalog. Jadi itu namanya buat saya masih baru, ya, seperti apa ya penemuan baru. Kemudian setiap 3 atau 5 tahun kami ada melakukan inventarisasi di Jewish kami dan membersihkan Jewish.
dari banyak apa di sini dalam apa misalnya apa kota atau ya misalnya kami selalu ingin tahu apakah masih ada tempat untuk koleksi-koleksi yang akan masuk yang harus masuk atau sekarang harus dipindah juga koleksi cari kalau itu kan saya juga kadang-kadang saya bertemu dengan yang saya menemukan koleksi yang menarik juga dan terakhir di zaman mulai dari 2014 sampai tahun lalu buku sudah mendigitalisasi lebih dari 32.000 judul dari perpustakaan kami dan buku-buku itu bisa diakses open access itu ya jadi bisa diakses oleh publik semua. Jadi arsip mana yang saya perkenalkan? Yang pertama adalah arsip International NGO Forum for Indonesian Development. Kemudian ada koleksi clippings berkala Indonesia. Ada yang menarik koleksi buku sekolah rakyat di Bia Belanda. Dan kalau masih ada waktu, buku cerita lama untuk digital Google Books. Tapi saya mau mulai dengan yang pertama, dengan arsip yang namanya INFIT. Itu singkat apa? Kami di sini di Indonesia, INFIT. International NGO Forum for Indonesian Development. Koleksi ini luas sekali, tersimpan di tuliskan berapa meter ya, mungkin 18 meter atau 20 meter, dan tapi itu belum dimasukkan katalog, belum diurus. Waktu saya lihat itu, saya akan naik ini mengetahui lebih banyak mengenai koleksi itu dan ternyata bahwa INFIT ini apa namanya ini memang kasus INFIT. Tapi ternyata INFIT sangat buruk. Sama sekarang masih berada di Indonesia. Jadi ini arsip cabang di Eropa. Cara itu sudah dihentikan tahun 2004 dan kami di sana atau seluruh arsip secara langsung. Itu adalah akurasi kebijakan internasional nasional terkait isu pembangunan dan demokratisasi di Indonesia. Arsip ini apa yang dimaksud? Ini menarik sekali. Potensi ada paper konferensi, ada laporan, ada apa namanya ada tipe dari desa. Tapi topiknya sangat menarik juga. Kan topiknya mengenai para mahasiswa dalam reformasi, hak asasi manusia, gerakan Aceh Merdeka, kerusuhan di Lombok, hak kita lah, dan lain-lain. Dan saya rasa arsip ini belum pernah dipakai, belum digunakan. Dan pada saat ini kami merencanakan untuk urus apa-apa untuk membuka arsip ini. Tapi pada saat ini belum sedikitnya tertutup. Program yang tertarik, silakan boleh dipakai. Tapi begitu kan saya akan membantu karena belum ada deskripsi interpretasi. Jadi ini memang menurut saya suatu apa koleksi yang sangat bermanfaat dan sangat menarik karena apa namanya sangat digali itu menjadi saya ya ini nomor dua ini kerja apa namanya clipping apa namanya bahasa Indonesia ini kan clipping juga clipping surat kabar Indonesia. Pada suatu hari saya ada di Tulis dan saya saya jalan melewati lemari-lemari yang tinggi dan sampai kemudian pernah apa lemari dengan gundul apa kiri-kiri ini semuanya kiri-kiri ini semuanya digundul kan?
ternyata kira berapa meter itu? 67 meter dengan buku yang saya kurang kenal juga, saya tidak tahu apa itu. Ya. Ternyata itu dulu di Jepang adalah apa namanya usaha publik komersial yang membuat mengambil cipta dan apa namanya digunakan per tahun dan per topik. Jadi dari para kalau misalnya kita tarik-tarik apa-apa sejarah atau politik atau ekonomi, tapi pada membaca semua halaman yang sudah terjadi itu, ya Anda bisa mengambil apa-apa Google dengan tahun topik yang menarik dan topik juga. Dan saya rasa ini memang koleksi yang sangat luas, sangat sangat. Ya, seperti yang tadi juga, kemarin kami beberapa kali menceritakan, kami bercakap tentang added value. Added value dari koleksi cerita ini adalah bahwa ini dibentukkan per tahun dalam bentuk ini. Jadi silakan kalau ada yang berminat, ya, sekarang sudah dimasukkan di katalog. Dan sudah bisa ditemukan di kadang-kadang saya dapat permintaan dari atasan saya dan dia bertanya kepada saya apakah saya dia bertanya kepada saya apakah saya mau memeriksa sisa-sisa yang belum dikerjakan ditulis atau dikepo. Jadi pada suatu hari saya pergi ke departemen kami terdata ada sisi dan terdata di gedung yang lain offsite. Kemudian saya masuk tulis di sana dan namanya perhatian saya tertarik akan dua lemari besar juga ini sekali lemarinya juga dengan bondol-bondol tapi bondol dari yang kira-kira dari 150 tahun jadi ada beberapa perbedaan kecil tipis dari tahun itu semuanya dibondolkan matches per tahun dan per pas dan kemudian saya mau lihat apa itu. Dan saya lihat bahwa itu adalah buku cetak oleh gubernur India Belanda mulai zaman tahun 1861 saya kira jadi dari awal itu semuanya ada dan itu adalah dari buku cetak oleh gubernurnya dalam berbahasa daerah. Khusus untuk sekolah, ada yang untuk berhitung, ada yang untuk belajar apa-apa. Dan ada di bawah di sini, ada juga karena mereka, saya rasa mereka sekali, karena mulai dari pertengahan abad ke-19 sampai dengan pertengahan abad ke-20. Jadi sebelum 1950-an masuk juga. Dan semua buku-buku itu ceritanya itu sangat lengkap. Karena tadi saya coba mencari apa yang lain-lain untuk presentasi ini, ternyata sudah dibodohkan permasalahan macam. Dan itu kan seakan koleksi itu memang sudah apa yang mempersiapkan untuk seorang peneliti, jadi silakan kalau yang berminat sumber-sumber itu sudah teratur diurus semuanya sudah siap untuk diakui di televisi saya rasa. Mungkin saya mau apa mengetahui apa saya mau mengungkapkan sedikit pengetahuan mengenai koleksi ini dan saya mendapat saya temukan sebuah artikel oleh Pak Kilian setiap ahli bahasa Melayu dan artikelnya muncul di berita
Tapi ada orang-orang setelah buku-buku psikologi ini terbit, dan dia apa namanya dia sangat apa namanya dia merasa terbitan itu sangat jelek sekali. Ini kan latar belakang koleksi ini adalah bapak gubernur ingin menerbitkan buku ini. Tapi tulisnya ada apa? Jadi gubernur dia pernah jinikan untuk satu lembar 100 huruf dari satu lembar, satu halaman 100 huruf di zaman itu tumbuhan besar di rumah itu. Kemudian itu ditambah dari selain itu waktu itu ditambah dengan seperti mata lo kan mata lo medical ya apa itu namanya pak mereka medical ya kemudian medical tapi apa namanya emas atau kerak jadi apa yang terjadi ada seperti itu usaha orang-orang yang kurang kapar doanya yang kurang apa tahu juga mengenai bangsa itu, kemudian mereka mau mau apa namanya mau mereka berkembang dengan ada emas itu dengan apa emas tempel itu, kemudian mereka cita-cita itu, mereka mereka mau tempat mereka lima, tapi di antara mereka banyak apa namanya publik. Dari tesnya ada sedikit tidak banyak supaya cepat ambil uang itu kan selalu kita untuk satu lembar kemudian mereka bilang mas nah akhirnya itu dia bilang ya ada semut ada bulut ini untuk menjelaskan bahwa kan kalau si gubernur sudah menjanji akan membayar pembayaran seperti itu kemudian para pengantar mas ya tentu saja semut akan datang. Jadi apa yang cerita mengenai koleksi ini adalah bahwa pada awalnya dan mungkin juga seterusnya bahwa kualitasnya kualitas buku sekolah untuk macam bahasa daerah agak jelek juga. ya, saya rasa cukup dan sedikit ya selanjutnya. Oh ya, makasih. Ya, dan sebagai cerita lagi, kalau anda memang berminat atau penasaran dengan pergi ke Medan, saya silakan berkunjung. Kalau yang sempatkan, kami di perusahaan kami sangat apa namanya ingin membantu anda dan mendukung anda dalam usaha penelitian. Dan ya satu hari tidak cukup jadi silakan menjadikan lebih apa lebih dari satu hari lebih dari 10 minggu juga saya rasa dan yang pak dan yang sudah pernah kedai karena kan koleksi itu luas kan ada banyak apa namanya item itu ya mungkin cukup harus cukup lama. Dan juga kamu siapkan diri ya kalau bisa lakukan pencarian di katalog online. Kalau lewat katalog online kami, anda bisa tahu sedikit mengenai apa namanya sumber-sumber yang lain yang ada di sana dan sumber yang tidak ada. Misalnya arsip, arsip gereja, arsip perusahaan, arsip wali kota itu semua tidak ada di Belanda lagi, itu di Indonesia atau di arsip nasional atau di arsip nasional dalam negeri. Kadang-kadang di Indonesia apa ya memerlukan juga network education itu bisa mendapat apa ya silakan bisa diminta dan juga kalau tamu di Indonesia kami bisa memberi ruangan kerja juga untuk pengundi dari Indonesia. Karena perusahaan kami adalah, kalau kan karena perusahaan kami memang menyimpan harta pusaka dari Indonesia ataupun juga menyimpan harta pusaka dari Indonesia. Kami ingin sekali untuk men
menyesuaikan pelayanan tambahan kepada keperluan orang di sini, orang Indonesia. Jadi aktif maupun Indonesia atau pendidik akademis atau misalnya peneliti kekuatan lainnya. Tapi juga pada wartawan seniman ya orang pemerintah umum. Dan jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada memerlukan lebih banyak informasi atau ada saran, silakan tolong kirim surat kepada saya dan saya akan coba untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebanyak banyaknya jika ada kesalahan saya sebanyak tidak sengaja. Dan kalau ada sumur di ladang, boleh numpang mandi. Kalau ada numpang jalan, boleh kita berjumpa lagi. Sedikitnya terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu dan mahasiswa, seperti kita ketahui, sekarang ini ada disebut sebagai data is the new gold. Data itu merupakan emas baru. Karena itu menjadi suatu yang menarik dan sebetulnya Ibu Mary membawa emas itu. Data. Ya, emas kan karena begitu komprehensifnya yang jangan-jangan di Indonesia pun tidak ada. Tadi ada comprehensive collection tentang state dan sekalian kita bukan. Dan yang menariknya adalah bahwa setengah dari koleksi lainnya puluhan juta itu sudah tersedia dalam bentuk digital. Artinya adalah di setiap dunia itu bisa diakses dan for free, gratis. Semua ya, dan bagus kan? Ya, dalam sebagainya ada kesulitan tentang metadata. Metadata itu maksudnya adalah membuat deskripsi terhadap dokumen secara rinci, pengarang, kemudian terbit dan juga kontennya. Dan itu scan itu adalah text sign tentunya. Jadi silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, saran seperti tadi diminta atau juga pertanyaan, dan bahkan kalau siap-siap untuk mendapatkan letter of invitation untuk menghubungi lain kan. Dan juga spend your time in special room tuan Indonesia ada ruang khusus di situ. Di lain itu kan banyak makanan yang purchase di Indonesia sama katanya, tapi yang beda harganya. Baik silakan. Silakan dari kanan. Pertanyaan. Ya. Langsung aja ya. Ada pertanyaan yang pertanyaan. Ya, halo, sama suara Ibu. Ya, Ibu saya mau bertanya untuk dokumen aktif itu bisa diakses berapa batas residensi aktif di Universitas Leiden dan apakah di Universitas Leiden merupakan MPPRA dan Zinzin dari Indonesia itu aja. Bisa dulu nggak Ibu karena katanya kurang jelas batas. Batas residensi asing di Universitas Leiden dan apakah ada lagi efemera tentang Indonesia dan gender tentang Indonesia? Oh.
Tapi minggu kan maaf ya, tapi pikiran kalau pemikiran saya selalu dengan apa dengan sumber-sumber yang sini karena yang sini itu boleh kan itu boleh kami mengumpulkan beberapa judul dari itu kan juga dari tahun apa namanya 70-an beberapa yang itu tidak digitalisasi dari banyak dalam bentuk tidak bisa diakses dari sini ya. Dan tersedia dari harus datang langsung ya. Dia harus kemana tersedia tapi harus langsung secara fisik personal tidak bisa melalui digital akses. Ya, ya. Silakan ada lagi pertanyaan ya. Langsung aja ada 2-3 yang depan dulu ya. Ya, silakan. Izin bertanya pada Ibu Prof terkait mungkin teks lama yang disimpan oleh Tiblik koleksinya itu kalau tidak salah ada pustaka bantah di dalam dan apakah itu bisa membantu untuk mengkonstruksikan realitas dari norma hukum. Ada sumber-sumber di perusahaan di perusahaan kami yang bisa digunakan untuk menjelaskan atau mengerti hukum di Indonesia itu pertanyaan bukan? Iya. Kan tidak. Yang mungkin yang saya juga salah menyebutkan salah satu koleksi dari Fitri kalau nggak salah saya itu pernah cari juga itu adalah pustaka besar dan itu menjadi bahan utama untuk penulis perguruan itu menulis hukum adat Batak di bukunya masyarakat dan masyarakat hukum adat Batak. Nah hukum adat Batak ini banyak direferensikan ke aturan-aturan yang sebenarnya ada di aksara Batak itu. Tapi hingga sekarang itu masih kurang jelas bagaimana penelitian lanjutannya apakah ada perkembangan terkait filologi pustaka Batak itu sendiri dikit lagi mungkin terkait informasi itu butuh. Kalau mengenai adat, jadi adat yang tradisional ya, adat Batak tradisional. Toh pertanyaannya itu,
Saya rasa kalau submit atau publish versus menit itu jangan juga, karena kan dulu tidak ada tulisan mengenai dari dalam daerah sendiri, tidak ada tradisi. Dan saya bukan ahli adat Batak, tapi saya cenderung, saya rasa bahwa tidak ada tradisi untuk menulis adat itu, tidak ada tradisi tertulis mengenai adat Batak. Kalau di pustaka, isinya pustaka itu kan, isi naskah Batak itu juga bukan hanya dalam pustaka, bentuk pustaka, tapi juga dalam bentuk-bentuk lain. Itu saya rasa tidak ada mengenai Batak. Jadi kalau proud resources saya rasa tidak ada. Tapi kalau pengetahuan mengenai adat itu, kadang-kala tertulis atau ditulis atau dicatat oleh orang misalnya apa penerjemah Injil atau ahli bahasa di daerah itu, dan kalau gitu kan ya ada memang ada laporan atau ada gambaran itu mengenai yang bisa digunakan mungkin untuk menggali pengetahuan tentang adat. Mungkin mengkonfirmasi, berarti tidak ada sumber primer sama sekali terkait manuskrip Batak di koleksi Kidrik. Tentu saja ada banyak naskah Batak di koleksi kami, tapi mengenai apa saya rasa kan kalau biasanya kan tidak ada tertulis, saya rasa tidak ada tradisi tertulis mengenai adat Batak. Kalau itu pertanyaan mengenai adat Batak, saya rasa tidak ada. Tapi ya misalnya saya katakan kalau pustaka Batak di dalam koleksi di Batak itu saya rasa 154 kira dan berhubungan dengan koleksi Batak. Jadi ya ada resources dari daerah Batak. Tapi dengan topik itu saya rasa saya tidak 100% pasti ya. Tapi saya rasa tidak ada. Terima kasih. Berikutnya, ya, silakan yang saya disuruh. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Bukur Falken. Di sini saya izin bertanya, ada tiga pertanyaan. Satu per satu, sih, Mas. Soalnya sangat menarik sekali diskusi pada siang hari ini. Pertanyaannya, bagaimana peralatan koleksi-koleksi yang berada di perpustakaan Universitas Bandung disebut? Karena kan tadi dijelaskan bahwa terdapat banyak sekali lemari-lemari yang tinggi, terus banyak juga kan. Nah, itu bagaimana cara perawatannya? Terima kasih. Banyak atas apa pertanyaan ini, karena memang ini topik yang yang penting sekali dan juga menarik, karena yang merawat naskah di sini kan ada dua anggota dari Manasa. Mereka jauh lebih pandai pengetahuan mereka mengenai topik itu jauh lebih besar daripada saya. Tapi kan, misal dari perpustakaan kami ada beberapa namanya konservator atau restorator, dan mereka punya workshop bengkel, alat-alat restorasi. Dan memang ya saya rasa ada 2 atau 3 orang yang kerja di sana full time untuk merawat sumber-sumber yang itu kan ada yang langka, ada yang cepat rusak. Tentu saja yang pertama
Syarat pertama adalah namanya ruangan planetize, supaya kelembapan teratur dan suhu juga teratur. Itu yang pertama syarat kebutuhan. Kemudian juga eksplorator juga seringkali membuat bungkusan kipas supaya tidak yang di dalamnya tidak bergerak kipas menurut bentuk sumber itu. Kalau Anda di ruangan baca special collections kami, tidak boleh bawa pena misalnya, hanya pensel. Mungkin tadi tidak tahu masih ingat atau apa yang sudah pernah berkunjung di sana. Kalau pena tidak bisa ya, kalau nanti mungkin kebetulan apa ini ya. Apalagi ya, kalau Anda pinjam, bukan pinjam, kalau Anda mau membaca misalnya naskah atau naskah, seluruh dokumen itu ditimbang. Kalau sudah digambarkan ditimbang lagi, kan itu untuk menghalangi apa ada satu lembar atau halaman yang misil itu. Ya, jadi ada beberapa cara untuk mencegah kerusakan kubah itu. Ada lagi pertanyaan? Ada tiga kali itu? Iya, ada tiga sebenarnya. Kemudian apakah benar bahwa koleksi arsip di perpustakaan dan universitas PDIP ini lebih lengkap daripada Indonesia? Jika memang benar, apakah ada kemungkinan Indonesia memiliki salinan koleksi yang ada di daerah tersebut? Terima kasih. Scan. Oh berarti udah di scan semuanya ya? Maksudnya beberapa ini saya. Kalau nanti kan presentasi saya ini kan bisa dibagi, tapi kan dan satu slide itu menjelaskan bagaimana cara ada dua cara untuk memesan scan. Pemirsa, perpustakaan kami ada kebijakan open access. Itu berarti bahwa semua sumber kami yang hak cipta yang sudah habis, kalau sudah ada scan, kami akan mendapatkan atau menyediakan itu secara daring, gratis, open access untuk semua. Jadi semua naskah yang sudah ada scan, ya bisa diakses secara daring dari mana saja. Tapi sayang sekali yang hanya sebagian yang sudah di scan. Jadi misalnya kalau Anda tertarik akan suatu judul yang spesifik, ya, kalau Anda pergi cari di katalog, kemudian ketang toko judul itu muncul sebuah toko untuk memesan scan. Dan itu satu cara. Ada cara lain itu langsung mengisi formulir memesan scan itu. Tapi saya harus menambah pelapor itu memang dengan pembayaran. Dan menurut saya sejujurnya untuk harganya itu agak mahal juga, karena itu untuk tidak question based. Jadi saya tidak bisa jamin apa-apa, tapi saya ingin membahas ini juga dengan atasan dengan kepala kita ini. Ya. Siapa tahu. Tapi kalau kan kadang-kadang kalau orang mau memesan banyak, misalnya hasil lagi, kalau mereka mau memesan seperti paket itu kadang-kadang bisa ada yang kurang. Saya rasa kalau hanya beberapa halaman tidak begitu mahal, tapi kalau nanti naskahnya 300 halaman, saya tidak. Itu agak mahal juga ya. Tapi silakan, saya juga mengawalkan yang mereka berapa. Memang kami sangat berupaya, sangat diusahakan
untuk mencari dana untuk meneruskan proyek digitalisasi kami. Karena ini Bapak Ibu kita melihat banyak koleksi dari itu sama the screen itu asli copyright is over kan, dan maksudnya copyright itu adalah hak untuk memperbanyak karya kita, bukan pengarangnya dirubah tidak boleh ya, dalam sifatnya permanen. Yang kemudian juga ada sebagian salah satu dalam hal itu belum digital secara keseluruhan, yang maksudnya kalau kita perlu sekali bisa juga mengajukan, tapi have to pay, harus membayar sebagian uang yang kadang-kadang juga cukup mahal. Tapi kan gold kan memang mahal, kan? Masih jadi saja. Baik yang di belakang, tapi yang di belakang. Saya akan beri informasi. Ya, ya, ya. Lumayan semuanya, mohon izin bertanya kepada lumayan. Saya tertarik sekali terkait dengan tadi letter of invitation. Tapi sebelumnya boleh sedikit cerita, kebetulan saya sedang meneliti kalau disertasi itu adalah serat, itu di abad 18, dan ketika Behrend ini, kebetulan yang meneliti kebetulan apa Behrend itu ada 55 manuskrip, dan terbagi kekerabatannya itu menjadi 7 resensi, dan yang ini menjadi catatan penting, kesemua resensi itu ada di Leiden, gitu. Semuanya ada di Leiden, maka apakah ini sebuah permohonan? Ada semacam privilege dalam arti untuk mengakses koleksi-koleksi tersebut. Kebetulan saya sudah, ini naskah Jawa, saya sudah berkeliling Solo, Jogja, semua perpustakaan Sono Budoyo yang belum tertembus baru Keraton Yogyakarta. Semua ada di naskah lore yang tersimpan di lore. Maksud saya, apakah diberikan fasilitas setidaknya akses atau tadi yang sudah disebut email begitu ya, untuk saya ditugasi dosen untuk memverifikasi, karena ternyata di resensi itu ada satu hal yang semacam perbedaan nyata dari ketujuh itu ada di tiga resensi itu sangat berbeda, dan perbedaan ini yang harus dibuktikan. Tetapi untuk Leiden, apalagi tadi tidak cukup satu hari, saya takut saya terbetahan di sana jadi nggak balik lagi sini. Mungkin itu apa ya, semacam akses, apakah bisa mungkin bertanya dulu via email atau mungkin ada kontak pustakawan atau bagaimana. Terima kasih. Kedengaran sebagai apa, ada tantangan juga ya. Jadi di itu artinya bahwa di Leiden memang tersimpan beberapa apa namanya versi atau ya. Dan apa perlu akses kepada semua naskah itu atau hanya kepada yang satu yang apa yang mau membandingkan? Jadi untuk pemilihan korpus ya di sini itu kan harus ada alasan mendasar. Nah, alasan mendasar itu setidaknya di latar belakang saya harus bisa menguraikan pemilihan saya kenapa harus di, saya sebut saja resensinya E, resensi ini ada di Keraton Kasunanan Surakarta. Tetapi yang tertulis nomor 1 itu selalu koleksi Leiden, dan kalau sebutannya orang Jawa itu kan salinan naskah, jadi terdaan begitu, dan saya baru bisa mengakses semuanya itu terdaan karena naskah babonnya semuanya di Leiden. Jadi apa itu berarti bahwa Mbak mau ke Leiden, harus ke Leiden? Makanya, apakah harus, kalau bisa? Ya, maksudnya mau dibeli tiket. Apa? Sebenarnya arahnya ke letter invitation, tapi tidak harus ke sana, bisa tidak. Mungkin aksesnya yang dilayani, tapi membutuhkan semacam komunikasi yang intensif, itu apakah dipersilahkan atau diperbolehkan. Tapi kalau mau kelayan untuk apa namanya, untuk memeriksa atau membaca naskah ya, siapa saja boleh datang tanpa berita, tanpa kartu, apa bukan tanpa kartu. Siapa saja, perpustakaan kami memang terbesar.
dibuka untuk siapa saja, dan kalau ada tamu, kalau bukan mahasiswa atau dosen universitas lain, ada apa namanya minta untuk apa namanya membeli kartu. Tapi saya juga kadang-kadang saya apa namanya diperbolehkan untuk membeli kartu. Tapi itu bukan masalahnya. Jadi dari pihak perpustakaan kami tidak apa namanya perlukan apa namanya surat undangan, mengundang atau letter of intention atau bukan. Mampir aja. Kemarin pak orang mampir aja. So iya, hanya yang tiket pesawat ya. Dan kebetulan kan sebenarnya, wah. Tadi saya apa namanya bos saya dia tadi dia memberi saya sedikit catatan terpaham boleh saya tambah dengan apa yang bersangkutan dari pertanyaan Pak. Karena mulai tahun ini kami memang ada beasiswa namanya itu Lingling Wiyadharma, dan itu berarti bahwa untuk 10 tahun yang akan datang, setiap tahun ada 3 peneliti yang membiayai untuk berjalan apa sampai ke Leiden dan untuk meneliti melakukan penelitian di koleksi khusus di Leiden sampai saya kira 3 bulan. Itu cukup, bukan cukup tapi permulaannya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui informasinya itu terdapat di website kami, linkling.fellowship.linkling.via.dharma. Itu di Google pasti kita. Dan untuk itu saja, ini juga undangan kepada semua hadirin. Ya kalau ada proposal ya silakan. Saya rasa jadwal setiap tahun 1 April satu jadwalnya setiap tahun. Ya perlu proposal tapi juga maaf ya perlu 2 rekomendasi agar apa namanya persiapannya agak panjang juga. Oke, di tengah kan, kemudian yang ya, di sini yang itu ya, sistem mana ya? Halo Ibu, selamat siang. Saya Anas Anwar Nasiri dari Magister Ilmu Sejarah. Jadi saya mau mengkonfirmasi, ini untuk dapat mengakses foto-foto tadi, bolehkah ditampilkan linknya? Kami bisa akses lewat link apa atau web apa? Atau kami harus datang ke kantor KITLP? Nah, kemudian yang kedua, apakah untuk kami bisa berlangganan koleksi-koleksi ini ada proses membuat kartu keanggotaan? Seperti itu kalau memang ada, bagaimanakah prosedurnya? Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Karena informasi ini memang juga akan bermanfaat untuk mahasiswa yang lain. Dan saya mau jawab dengan pertanyaan yang terakhir. Kalau membeli kartu perpustakaan hanya bermanfaat atau berguna kalau Anda di Leiden. Jadi apa namanya semua yang sudah bisa diakses dari sini itu gratis saja, tidak perlu kartu, tidak perlu account, itu tidak memerlukan apa namanya account. Jadi hanya kalau Anda pergi ke Leiden dan mau masuk gedung dan mau pinjam sumber-sumber atau membaca naskah itu atau sumber itu. Ya, kalau gitu kan kami minta membeli kartu perpustakaan. Dan saya rasa untuk seminggu itu 10 euro. Untuk 1 tahun 30 euro, 1 tahun. Kalau yang pertama adalah apa ya? Bagaimana aksesnya, apa? Ya, data ini.
Ya, ya Bu, link nama website yang bisa kami akses di sini. Oh, belum apa ya? Mungkin di presentasi ini tidak ada ya? Ya, pasti ada. Kalau Anda pergi ke Google, kalau Anda Google Kaki Delphi Image Database or Image Collection or Image Library, yang ketiga itu dari Kaki Delphi Image Library sudah dapat juga. Itu yang paling cepat. Kalau yang lain, untuk lihat semua koleksi digital kami, itu kami pakai Google itu Digital Collections Library. Sudah, Digital Collections Library. Kalau itu kan akan tiba di beranda koleksi digital kami, kemudian Anda bisa tekan tombol All Collections, dan di sana ada drop down. Itu dan Anda bisa pilih dari 19 koleksi ini. Thank you, Ibu. Thank you. Berikutnya tadi, ya, silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore, Ibu Mahir. Nama saya Heru. Saya dari Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Nah, di sini saya izin menanyakan. Sempat beberapa kali saya menulis sebuah karya sejarah, satunya tentang sejarah Oma London dengan sejarah Depok, dan jujur saya banyak memanfaatkan sumber-sumber primer dari Universitas Leiden. Nah, di sini saya sempat menemukan beberapa laporan-laporan kolonial, kolonial terselah dan semacamnya. Dan sayangnya masih banyak sekali akses yang terbatas. Di sini tulisannya access restricted. Dan seperti misalnya salah satu arsip yang saya lihat di sini yaitu ada Suriname Verslag. Banyak sekali Verslag atau laporan-laporan kolonial yang masih terbatas aksesnya. Aksesnya masih terbatas. Dan saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk meng-unlock atau membuka akses yang terbatas ini dari jarak jauh, dari Indonesia? Apakah memerlukan kita harus berlangganan setiap tahun, setiap bulan, atau apakah kita bisa memakai kartu keanggota Universitas Leiden lewat KITL di Jakarta mungkin? Itu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengangkut koleksi yang restricted ini, yang di terbatas dari Indonesia? Baik, terima kasih. Terima kasih juga, karena ini memang pertanyaan yang kami sering dapat, sering kami terima. Dan itu kan kalau pelanggaran itu atau tidak apa namanya itu tidak akan berubah access restricted itu kan. Jadi apa yang sudah dapat diakses, open access ada, yang access restricted terbatas, dan access terbatas tetap terbatas. Itu berarti bahwa Anda harus belajar. Ya, atau mungkin ada teman-teman yang belajar di Belanda, minta bantuan di sana? Iya, kalau itu mungkin ada. Ya, berarti access restricted ini hanya bisa kita akses atau kita temui arsipnya langsung di Leiden Universitas Library, begitu ya? Kalau memang itu, kalau ada berita dengan access restricted dengan yang jual merah, itu kan itu ya. Itu berarti bahwa sumber itu bisa diakses hanya di gedung, hanya di gedung perpustakaan di Leiden. Dan biasanya itu karena akhirnya, kalau masih ada akhirnya itu ada peraturan lainnya, juga ada peraturan yang menghalangi itu yang adalah peraturan melindungi data pribadi. Karena urusan akhirnya dan karena urusan perlindungan data pribadi begitu ya? Ya. Oh, oke, okay. Baik. Apakah kalau misalnya arsip-arsip itu apakah misalnya kita tidak ada cara lain untuk membuka akses yang terbatas ini karena alasan hak dan sebagainya, apakah tidak ada cara lain atau cara yang diusahakan oleh pihak perusahaan atau Universitas Leiden untuk membuka ini? Karena jujur teman-teman saya dan saya sendiri sangat
butuh sekali banyak saya menemui banyak sekali aspek dari mulai Tesla, pelakat dan sebagainya masukkan untuk dan ini jadi berhasil sekali begitu. Apakah tidak ada usaha lain untuk apa ya mengatasi anak kita itu untuk bisa membuka aksesnya gitu? Apa itu apakah tidak ada? Saya juga kurang tahu, saya maaf ya, saya harus bertanya itu kepada atasan saya. Yang biasanya kalau berminat akan sebuah dokumen, bisa pesan scan. Biasanya mungkin hanya kalau hanya satu atau dua atau tiga halaman, ya itu bisa, adanya bisa oke, saya maaf. Jadi biasanya kalau ya bisa pesan scan, tapi saya kurang tahu apakah memang kami bisa membagi scan, share scan dari sebuah dokumen yang aksesnya terbatas. Jadi maaf saya. Kalau nanti kalau Mas silakan saya minta nama Mas atau email, saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Okay? Ya baik, terima kasih Bu Maria, terima kasih atas jawabannya. Last question, ya silakan. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Eka Rizal Pandi dari mahasiswa S2 Filologi. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai koleksi khususnya manuskrip yang ada di perpustakaan Leiden. Sering sekali saya menjumpai koleksi-koleksi tersebut memiliki informasi yang berbeda antara katalog dengan bahkan katalog dan manuskripnya sendiri itu memiliki isi yang berbeda. Apakah Universitas Leiden sendiri dalam hal ini perpustakaan sering sekali melakukan perbaruan dalam informasi tersebut atau hal tersebut ya sudah dibiarkan untuk diteliti oleh filolog lain untuk menambahkan informasi terhadap manuskrip tersebut? Ataukah terdapat pembaruan untuk informasi yang ada di dalam manuskrip tersebut? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Kaitan dengan sebuah tantangan yang dihadapi oleh kami di perpustakaan, kan? Karena koleksi naskah-naskah kami agak luas, sangat luas. Kemudian hanya ada satu orang konservator. Jadi untuk seluruh koleksi itu bukan hanya untuk seluruh, tapi dia juga tanggung jawab atas aset. Apa saja, dia hanya sendiri. Jadi memang betul bahwa kami sudah lama coba untuk mendapat satu cara untuk memperkaya atau memeriksa data-data kami. Dan khususnya yang dari naskah, ya, yang Jawa, yang sudah kami semua sudah sangat sadar bahwa ada kesalahan, ada kekurangan. Dan kemarin kami di ESAO dan kami ada kesempatan untuk membicarakan itu dengan Pak Arlo Griffiths, dan dia juga menyusulkan untuk kerjasama dengan si peneliti, dan itu juga sesuatu yang saya juga saya mendukung itu, tapi sampai sekarang belum merancang sebuah prosedur untuk minta bantuan kepada peneliti, dan untuk peneliti belum ada prosedur untuk menyerahkan data kepada siapa, misalnya siapa yang bisa kontak, berhubungan dengan siapa, ya, kalau
dan yang kedua itu melakukan kebaikan melalui semua. Saya rasa itu masukan itu dari diri sendiri yang paling penting. Dan itu punya suatu hal yang penting sekali dibahaskan dengan pesan saya. Oke, berarti mungkin ada kemungkinan kerjasama antara Filologi Indonesia dengan Universitas Sweden? Sangat-sangat dibutuhkan kan, sekarang kan keahlian hampir semuanya di sini. Kalau di lain kan hampir tidak ada lagi. Dan kami hanya berdua kan. Konservator satu untuk foto, satu konservator. Sebetulnya kan saya apa namanya saya untuk koleksi modern sebetulnya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu dan mahasiswa, saya yakin masih sekali banyak pertanyaan dan juga menemani case operation dan juga lagi nanti kita akan mengambil information dari karya kemudian. Jadi terutama juga ada hal yang menarik, ini suatu versi yang apa yang luar biasa bisa diakses. Dan tidak kalah mungkin tadi ada kawan juga apa profesor ya dapatkan yang scholarship from the city gitu. Tapi tentu kompetisi dan juga proposal yang tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan itu adalah semacam rekomendasi itu tadi yang diadukan supaya kuat untuk diterimanya apa namanya proposalnya. Ya, terima kasih juga for sharing the information misalnya seperti buat training di city dan Pak Fahri Pak Dekat, terima kasih banyak. Saya akhiri terima kasih banyak Pak Jani, Ibu Maria Tom. Ada sedikit souvenir yang sebenarnya mau kita berikan. Teman-teman dari fakultas dan dari zona dan ada sedikit tumbuhan kenangan-kenangan dari KITLP Jakarta untuk Bapak Dekan untuk FIB. Terima kasih. Barangkali kita foto bersama. Foto bersama dengan tadi kita di sini ya. Foto bersama boleh agak merasa kita foto bersama boleh ini. Ibu foto bersama. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Dekan. Terima kasih atas kehadirannya semua yang hadir. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai jumpa lagi di kegiatan jurnal yang akan datang.
Terima kasih banyak. Saya selalu sehat-sehat. Pak Fuad, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ada